anak yang tadi blur. Ya, ya. Taruh Ben menanggapi. Ayo gimana Ben? Kayaknya makin percaya atau enggak ya? Saya itu taunya benar-benar dari teman-teman nih, dari acara yang saya bawakan juga. Jadi kalau kita di tempat kerja biasa aja sih, nggak ada sesuatu yang something gitu. Nah cuman ini yang saya cukup aneh, yang ini ngada-ngada nggak ya beritanya? Ini yang saya tahu ya. Raffi Ahmad ke Gap apa dipukuli? Hah? Kayaknya malam itu dia setengah megu sampai jam 3 pagi gitu. Sementara dia dari sore, hai, fans aku. Dia sampai jam 3 pagi. Apa sih beritanya gitu? Cuman dia emang bener syuting. Bener itu syuting sama saya di salah satu acara kuis baru lah gitu. Hah? Ini apa sih? Cuma ngakak doang. Ini dari jam berapa syutingnya? Apa? Saya sama Raffi dari jam 3 sore sampai jam 2 pagi. Jadi jam 3 pagi ya prediksi Raffi pulang. Ya, itu Raffi pulang, paginya kan dia udah di acara musik lagi. Iya kan, saya rasa pasti, ya gak mungkin lah orang-orang yang kerja sama dia juga bukan robot kali itu. Pasti kan ada istirahatnya. Itu sih menurut saya, itu yang saya tahu. Tapi kan kalau di luar itu saya gak ngerti. Tapi syutingnya sampai Gigi juga saat itu atau? Gigi datang, Rafathar datang. KGP di mana ya, gitu. Itu ya, makanya itu yang saya bilang, si giginya datang soalnya. Giginya datang pada saat itu nengok Raffi, bawa makanan, bawa dia. Normal-normal aja, gak ada tuh mata-mata sembab, ceria-ceria, semua kita ketawa-ketawa, sama mata-mata. Itu kan ada di Instagram yang Raffi posting, dan